yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk
dengan kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa sendiri tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tentu hal itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin memulai dakwah kepada bangsa Arab saat itu. Kehidupan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Arab merupakan kehidupan berkelas dan bersuku-suku. Pada saat itu terdapat pemandangan yang sangat kontras antara kaum bangsawan dengan segala kemewahannya, kekayaan dan kehormatannya, dengan kaum budak dengan segala kekurangan. Bahkan kehidupan antar suku penuh persaingan, sehingga akibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Keadaan waktu itu bangsa jahiliyah, setiap anggota suku pasti membela orang satu suku yang satu suku dengannya, satu kabilah dengannya. Tidak peduli tindakannya benar atau tidak. Syekh Shofi Rahman dalam kitabnya Ar-Rahimul Mahdum, beliau menyampaikan bahwa kabilah-kabilah, suku-suku pada bangsa jahiliyah memiliki prinsip unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang satu suku, meskipun mereka orang yang dolim ataupun dizalimi. Yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebiasaan-kebiasaan tidak manusiawi menjadi kebiasaan di kalangan, seperti mereka memperlakukan wanita dengan perlakuan yang sangat zalim. Laki-laki boleh melakukan poligami tanpa batas, bahkan bisa menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Kemudian dapat mencerai mereka semuanya. Sementara itu, perzinahan merupakan hal yang biasa. Bahkan ada suami yang menyuruh istri mereka tidur dengan laki-laki lain semata-mata hanya ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Pada saat itu kelahiran anak perempuan merupakan aib bagi mereka,
sebagian dari mereka mempunyai istilah wadul dana, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Syekh Shafi Rahman dalam kitabnya Ar-Rahimul Mahfuz, tidak hanya kebiasaan-kebiasaan buruk tadi saja yang mereka lakukan, bahkan perjudian dan minuman keras merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan oleh bangsa Arab zaman jahiliyah. Keadaan sosial yang terjadi di kalangan Arab sangat parah, hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan. Kebiasaan jelek dan buruk yang dilakukan oleh kaum jahiliyah merupakan tantangan yang sangat besar bagi Rasulullah secara khusus dan bagi berlangsungnya ajaran Islam secara umum. Namun betapapun jelek dan buruk kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah, Rasulullah selalu menyikapinya dengan akal sehat dan tidak larut dalam kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah zaman itu. Sebagai pribadi yang baik dan sempurna, Rasulullah selalu menghindari diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Rasulullah sangat merasa risih dan tidak bisa menerima akan adanya kebiasaan-kebiasaan buruk dan hina yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Rasulullah lebih memilih menyendiri. Rasulullah lebih memilih memperbaiki diri dan menyempurnakan akhlaknya. Rasulullah pada saat itu tidak larut dalam pergaulan bersama kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang jelas-jelas tidak baik. Kerusakan akidah dan tradisi yang jauh dari kemanusiaan tidak sampai ke dalam diri Rasulullah. Bahkan sejak kecil, hal yang paling dibenci Rasulullah, hal yang paling tidak Rasulullah suka adalah menyembah berhala. Rasulullah enggan menghadiri upacara-upacara yang diselenggarakan oleh kaum jahiliyah. Rasulullah tidak bersedia memakan daging sembelihan yang mereka sembelih atas nama berhala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pantas membuat jiwa Rasulullah terpengaruh. Rasulullah masih tetap senang bergaul dengan bangsa jahiliyah, dengan masyarakat jahiliyah selama mereka masih dalam koridor yang menurut Rasulullah tidak melampaui batas. Rasulullah selalu menampakkan akhlaknya yang mulia dan terpuji. Semua tindak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ternyata sudah menjadi kepastian Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak awal Allah Subhanahu Wa Taala telah menyiapkan kehidupan Rasulullah agar bisa menanggung misi besar yang akan dibawa olehnya dengan kehidupan manusia. Karena itu, di tengah kerusakan kaumnya yang sangat parah, Rasulullah tidak larut di dalamnya. Bahkan Rasulullah tidak henti-hentinya memperbaiki dirinya dan menampakkan kepribadian dia kepada masyarakat Arab zaman jahiliyah, sehingga Rasulullah diakui dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak bisa dipungkiri bahwa ketetapan Allah yang senantiasa memelihara Rasulullah jika muncul gejolak nafsu yang mendorong pada kesenangan duniawi atau ketika terbesit keinginan untuk mengikuti tradisi yang tidak baik, Allah akan menolongnya. Allah akan menghindarkan Rasulullah dari keinginan untuk mengikuti tradisi yang tidak baik dari kaum jahiliyah. Syekh Shafi Rahman dalam kitab Ar-Rahimul Mahmud, beliau menceritakan bahwa suatu saat Rasulullah pernah terbesit keinginan untuk menghadiri tontonan yang digelar oleh masyarakat jahiliyah. Namun ketika Rasulullah hendak melangkahkan kakinya, Allah menghalangi keinginan tersebut dengan menjadikan Rasulullah tertipu hingga keesokannya. Keinginan seperti ini tidak hanya terjadi sekali dalam diri Rasulullah. Hal ini terbukti dari hadis Rasulullah, beliau bersabda, "Ma hamantu bi syai'in mimma kana ahli jahiliyah ya'maluna bihi ghaira ma ra'ait." Ma hamantu, ora kepengin sapa ingsun, bi syai'in kelawan suwi-suwi masa di perkoro karena kan omong
ahli jahiliyati, penduduk jahiliyah. Yang malu ngapodo agawe sopa ahli jahiliyah bihi kelawan gheiro merotai kejobo pepindu. Rasulullah berkata, tidak pernah aku berkeinginan untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali dua kali. Kullu dzalika utawi sabet-sabet mengkono mazmur yahulu ngalami Allah Subhanahu wa ta'ala baini ing dalem antaraning ingso wa baina ma lan ing dalem antaraning dalem uni tukar pake sopo ingso mindalika sakti kulo ma namun semua itu dihalangi oleh Allah ketika Rasulullah berkeinginan, terbesit keinginan untuk melakukan tradisi kaum jahiliyah yang tidak baik. Allah selalu menghalangi keinginan tersebut. Summa mahamtu ba'dahu bi syai'in hatta aqrama illahu bi risalah. Sehingga setelah Allah selalu menghalangi, memelihara Rasulullah untuk tidak melakukan, untuk tidak masuk dalam tradisi yang baik, yang tidak baik yang dilakukan kaum jahiliyah, setelah itu Rasulullah tidak lagi berkeinginan untuk melakukan kembali. Hingga Rasulullah dimuliakan oleh Allah dengan diutus menjadi Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penjagaan secara langsung oleh Allah pada Rasulullah merupakan bukti bahwa Rasulullah merupakan Nabi dan Rasulnya Allah yang Allah utus untuk menyebarkan ajaran Islam pada periode terakhir. Tentu sikap ramah, sikap lemah lembut, jiwa penyabar dan kasih sayang yang selalu tampak dari diri Rasulullah tak peduli dia lawan atau kawan, tidak peduli dia kuat atau tidak, Rasulullah memperlakukan semua dengan hal yang sama. Syekh Abu Fida Ad-Dimasyi dalam kitabnya Fiqh Sirah An-Nabawiyah, beliau mengatakan Rasulullah dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Allah menjaga Rasulullah dari melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Sebab Allah menghadapinya menjadi sosok mulia hingga Rasulullah dewasa dan memiliki keutamaan di atas semua orang. Semua sifat terpuji yang Rasulullah lakukan tentu menjadikan dia menjadi sosok yang dimuliakan oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu. Sehingga Rasulullah diberi julukan oleh masyarakat jahiliyah dengan julukan Al-Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
menjadi penawar, menjadi penyelamat dan saat dari jeleknya kebiasaan-kebiasaan, dari jeleknya tradisi, dari akidah yang melenceng. Kehadiran Rasulullah mampu meredam dan menghilangkan semua kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum jahiliyah pada masa itu, sehingga Rasulullah mampu mengembalikan bangsa Arab yang jahiliyah menjadi bangsa yang berperadab, menjadikan negara Arab sebagai tanah suci dan dimuliakan oleh bangsa manapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.